Jalan-jalan cari makan ID. Hari ini kita berada di Tanjung Uban. Kita akan pergi makan mie goreng, salah satu mie paling legend di Tanjung Uban. Infonya, dia sudah 22 tahun berjualan mie. Bagaimana rasanya? Yuk, ikut saya. Berapa lama Pak jualan kini Pak? Saya? Baru 22 tahun. 22 tahun? Iya. Di sini aja? Iya, di Uban. Tapi di satu tempat ini? Satu tempat ini 10 tahun. Oh, 10 tahun deh ya? Iya. Iya, iya. Satu hari berapa kilo Mas? Aduh, nih. 40. 40 kilo ya? Kalau Sabtu Minggu lebih banyak ya? 50 lah. Atau minggu 50 ya? Hari biasa 30-40 lah. Oke, siap. Tunggu satu piring dua. Aku setengah. Iya. Mas Gempi. Waduh. Namanya kok Mas Gempi ya? Namanya kok Mas Gempi ya? Siapa ini? Bu, Bu. Santai, Bu. Cepi rawit. Sayur, yuk. Oke. Untuk harga satu porsi mie goreng ini ialah Rp14.000. Untuk satu porsi mie gorengnya ini, wadidaw. Tengok tuh, banyak bro. Ini bisa makan berdua. Makanya saya pesan setengah. Gimana bro? Rasanya bro? Mantap. Assalamualaikum, jalan-jalan cari makan. Hari ini kita berada di Tanjung Uban. Kita pas di bundaran Jalan Merdeka dekat Komplek TNI AL. Hari ini kita mau coba mie goreng Mas Gempi. Jadi mie-nya itu mie kuning ya. Jadi kita coba. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya nih kayak bumbu-bumbu, bermacam-macam bumbu, jadi rasanya mantap. Jadi memang betul lah mie goreng Mas Gempi ini sebagai salah satu menu rekomendasi
dari kawan-kawan untuk jalan-jalan cari makan ID. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa mampir di Mie Goreng Mas Gempi. Anda wajib mencobanya. Pokoknya rasanya mantul. Jangan lupa like, komen-komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula saya. Dia buka setiap hari. Mulai pukul 6 pagi sampai jam setengah 12 siang. Jangan lupa mampir ya. Kami tunggu.